Batik itu membuat karya seni dari hati, terus dituangkan dalam kertas dan dipindah ke kain. Dengan membatik kita punya kreativitas yang orang lain tidak punya ya. Jadi kalau kita bisa membatik, yang lain tidak bisa. Jadi ini merupakan satu hal yang sangat spesial dari kita sendiri. Di tangan Dwi Nuro, kerajinan batik bukanlah sekadar hobi. Tapi dengan kerajinan itu, ia membina generasi di pondok pesantren. Batik dijadikan wahana membentuk generasi yang alim faqih, berakhlakul karimah, dan mandiri. Dwi Nurul adalah salah satu pengurus pondok pesantren Baitul Al-Mansyurin Jember, sekaligus juga merupakan guru di MTS dan MA Raudhatul Muta'alim sejak tahun 2006. Bagaimana ia bisa membatik? Pada awalnya ia belum memiliki keterampilan itu. Keterampilan membatik ia dapatkan tanpa sengaja. Awalnya, ia melihat pelajaran membatik anaknya yang bersekolah di SMA Pakusari. Saat melihat motif batik khas Jember, ia pun mulai mencintai seni membatik. Ia mulai belajar membatik bertepatan dengan diterapkannya kurikulum pendidikan K13. Saya itu kan guru SBK. Saya seorang guru sebenarnya, guru swasta, tapi cinta seni. Terus kemudian saya kok lihat anak-anak di sekitar saya itu banyak yang putus sekolah sama anak-anak yang istilahnya broken home. Dari situ saya mulai belajar membatik. Barulah pada Maret 2017 ia mulai menekuni hobi membatiknya. Kepedulian sosialnya yang tinggi membuat Dwi Nurul ingin anak-anak di sekitar, terutama santri dan anak-anak putus sekolah, bisa menjadi pengusaha yang mandiri, baik lingkungan pondok maupun luar pondok. Kini ia sudah memiliki hampir 20 orang anak-anak binaan. Waktu belajarnya pun ia buat fleksibel, menyesuaikan dengan anak-anak binaan. Mulai dari latihan menggambar sampai melukis kain batik, semua ia ajarkan dengan sabar dan penuh tanggung jawab. Dari keyakinannya, ia melihat anak-anak binaannya, apalagi yang putus sekolah, memiliki kemampuan di atas rata-rata. Meski terkadang nakal, mereka memiliki kreativitas yang tinggi. Lewat membatik, perlahan-lahan ia nasihati agar perilakunya mulai membaik. Kalau perilakunya itu tidak 100% mereka itu berhenti. Ya. Tapi minimal mereka itu mengikuti apa yang saya omongkan. Jadi ayo menggambar, mereka menggambar. Ayo sekarang mewarna, mereka itu mewarna. Mulai sekarang untuk minum-minuman keras, wis berhenti sedikit demi sedikit, jadi tidak bisa 100%. Otomatis kelakuan mereka ya berubah, karena mereka itu punya kegiatan yang lain selain mereka itu nakal itu. Berubah, sekarang berubah memang, saya rasakan memang berubah. Makanya saya suka anak-anak yang kayak gitu tuh biasanya ngomong itu apa adanya. Tidak dibuat-buat, mereka itu tidak bohong untuk ngomong keadaan mereka itu. Itu seperti itu. Makanya saya lebih suka anak-anak yang jujur apa adanya seperti itu. Anak-anak yang nakal, wis ayo dibuatlah. Saya enggak tahu ya, mungkin saya memang enggak punya modal banyak. Modal saya sedikit, tapi saya karena saya seorang ibu ya. Seorang ibu itu punya hati bagaimana anak-anaknya itu bisa sukses semua. Mereka bukan anak-anak saya, bukan. Tapi saya sebagai pendidik, mendidik itu lebih sulit daripada mengajarkan sesuatu. Jadi saya mendidik mereka agar mereka itu bisa. Minimal mereka itu berhenti, kemudian mereka itu bisa hidup normal.
seperti itu, yang saya inginkan seperti itu. Motif batik yang sering digambar komunitasnya adalah motif karakter yang disukai anak-anak, seperti sepeda, gitar, mainan, dan si bolang. Tetapi untuk di daerah Jember, Dwi Nurul biasanya menggunakan motif tembakau, kakao, dan kopi. Tembakau menjadi ciri khas batik Jember. Ini motif kopi, motif kopi. Jember banget ini, Pak. Jember. Ini ada kopi, ada kakao. Kalau ini pakai pewarna alam yang ini. Dari kain, dari daun mahoni sama ini. Ini mahoni. Ini daun mahoni. Ini maksudnya daun mahoni itu warnanya. Daun mahoni ya, pewarnanya. Warnanya. Iya. Alami. Pewarnanya alam. Kan, wow, gitu. Blangkon itu kan Jawa, Jawa Tengah. Kalau di Jember itu, blang udeng sama blangkon dijadikan satu. Dengan memperdayakan santri dan anak-anak putus sekolah, ia mengajak mereka berwirausaha. Produksi batiknya turut diminati warga dan tetangga sekitar. Rata-rata per bulan, ia bisa memproduksi 17 sampai dengan 180 lembar batik. Ini padahal cap batik, cap bukan batik tulis. Warnaan sama, tidak lembut. 150 yang... Kalau untuk santri ini, alhamdulillah, mereka itu ya lebih bisa mengembangkan kreativitasnya. Dan mereka itu bisa punya pandangan kalau mereka itu nanti, oh mungkin saya suatu saat saya bisa jadi pengusaha. Contohnya yang ngecap itu kemarin tuh bilang seperti ini, oh mungkin insya Allah saya nanti bisa jadi pengusaha sukses, Bu, dengan cara saya membatik seperti itu. Dengan seperti itu saya sudah, wah alhamdulillah, berarti ada sesuatu yang bisa saya berikan meskipun bukan berupa uang, tapi hanya ilmu yang bisa saya berikan. Nah, seperti itu. Sangat luar biasa antusias mereka, dan kedepannya mereka itu sudah punya angan-angan. Minimal mereka itu mencintai batik dulu, nah, mencintai kreasi Jember dulu. Minimal mereka itu, oh saya bisa membatik. Suatu saat mereka itu akan tahu apa yang saya berikan itu tidak bermanfaat sekarang, nanti suatu saat akan bermanfaat bagi mereka. Dengan membatik, Dwi Nurul ingin membantu anak-anak yang hilang harapan agar kembali mendapatkan semangat kehidupan. Kedepan, ia memiliki harapan agar usaha batiknya semakin berkembang dan banyak anak-anak yang bisa dibina. Ya enak, seru buat ya di rumah kan nggak ada kerjaan, daripada nganggur, daripada main HP kan mending ngebati, ada jadi waktu luang nggak sia-sia. Sekarang apa yang kamu rasain setelah kamu nggak mabuk-mabukan, udah merubah dirimu saat ini menjadi lebih baik, sehari-harimu kayak gimana? Ya di sekolah itu guru-guru tuh udah Dak biasanya kan ke saya tuh marah-marah gitu. Sekarang kan enggak, soalnya enggak pernah keluar kelas. Iya, berhenti nakal. Senengnya ya baik. Ya, kalau batik. Kalau enggaknya? Enggak. Makasih buat Bu Dwi Nurul udah ngajarin, udah sabar selama ini, udah ngajarin ngebatik. Terima kasih buat Bu Dwi Nurul Hoiriah, udah merubah Nadia menjadi lebih baik. Alhamdulillahi jazakumul khairo telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV. Dan klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.